Anak-anak muda yang hadir pada program pada malam. Sekian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dato' Haji Abdul Halim bin Husin selaku Ketua Cabang Kadilan Marik Pulau. Dan terima kasih tidak lupa Ahli Majlis Aidin, Ketua AMK Bayan Baru. Saya dah nampak hari. Terima kasih anak-anak muda belah kanan saya di bawah. Terima kasih banyak yang hadir pada petang ni. Okey, tidak melengahkan masa, kita menjemput yang berhormat Nurul Izzah, Ahli Parlimen Lebah Pantai, rangkap naik presiden Parti Keadilan Rakyat untuk memberi bicara kita pada petang ni, bicara hala tuju anak muda. Segala hormatnya, dipersilakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih pengerusi majlis. Terima kasih juga kepada Zara Halil ya. Zara Zain, AMK kita, Zarina, Ketua Wanita, Dato' Halim, Ketua Cabang, Meja Besar Osman. Alhamdulillah lah, saya tak masuk BTN dulu. Pio-pio masuk Pengurus Parti Keadilan Rakyat. Alhamdulillah, kau tak susah sakit. Tapi kita memerlukan lah semua kan keadaan kan? Untuk menjelaskan keadaan. Tak lupa juga Tuan Haji Tua dan Dato' Pak Rus. Dato' Pak Rus yang membantu di Pulau Pinang, yang banyak memberikan tunjuk ajar kepada saya dalam Jabatan Pilihan Raya. Saudara Yusmadi. Yusmadi bukan sahaja mantan dari Parlimen Balik Pulau, tapi juga yang boleh masuk penjara. Jumpa Dato' Sian Ibrahim. Saya bukan lawyer. Saya bukan lawyer dan saya bukan lawyer buruk. Tapi Saudara Yusmadi dia lawyer. Pada noktah. Dia boleh pergi ke penjara jumpa Dato' Sian Anwar. Dato' Zul Saad. Pak Din ya, orang kuat kita yang saya difahamkan baru sahaja ya kehilangan anak tersayang. Takziah daripada kami dan jazakallah dan Gatiran Sudi juga hadir hari ini. Saya memang tak boleh bayangkan lah kan macam mana komitmen Pak Din bersama dalam perjuangan berapa lama. Dah dekat 20 tahun. Pak Din lagi lama lah daripada saya ni kan. Kat sini, alhamdulillah, terima kasih. Semua hadirin hadirat yang hadir bersama yang sedang mandi sungai, terima kasih bagi kami ruang nak bercakap sikit. Maklumlah TV3 semua tak nak bagi liputan. Jadi cara-cara ni lah, pergi curi tempat, orang tengah berkilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tadi ada makcik tanya saya ni daripada mana? Saya kata saya ada Cukup Tokun. Cukup Tokun dia bukanlah lulu sangat, dia ada jeram dulu-dulu kala. Tapi saya lahir di Hospital University PPUM. PPUM. Mak saya Dato' Sri Dato' Wan Azizah Muhammad Ismail, Ahli Parlimen Pematang Pau, bekerja di Hospital UH 14 tahun. Dia masuk kerja ward kerajaan. Jadi tentunya alhamdulillah kami dan adik-adik anak-anak Ibrahim semua lahir public ward di hospital di PPUM. Jadi hadirin hadirat, kerana itu kadang-kadang bila cakap hari ini sebenarnya apa yang digesar Dato' Halim tu sibuk sangat, kenapa kita nak dapat satu undi daripada perwakilan kita di Balik Pulau ni pasal apa? Pasal bila masa rakyat sama ada di Pulau Pinang ke di Johor ke di Perak, Kedah ke, bila masa semua nak mengeluh kesah pasal apa? Pasal cukai GST. Dia kata, YB harga barang naik. Dia kata, yalah saya memang menolak kot pasal undi kat parlimen. Tapi kalau majoriti ahli parlimen masih DN, maka luluslah undang-undang perkenaan cukai baru. Sekarang 6%. Dah terasa kita. Sekolah-sekolah, pasal banyak pakai ibu kat sini. Sekolah-sekolah sekarang menghadapi potongan bajet. Untuk barang-barang nak jaga semua kena potong bajet. Pasal apa? Pasal duit tak ada. Orang dah berkata 1MDB, skandal sebagainya saya dengar. Benda tak apa tu baby. Kami pun tak tahu apa kena-mena orang pun kan nak faham sangat kan. Kita pun tak ada masa. Susah hidup nak hantar anak sekolah. Nak cari duit tambahan, nak hantar anak tuition. Tiba-tiba pergi pasar harga barang naik pula. Teman-teman, pasal tu nak kata, bila ada rasuah ni, masalah 50 bilion habis. Hangui. Dah hangui, dia kena ambil tampung daripada bajet kesihatan.
panas kena tunggu dulu. Pasal apa tak cukup duit? Bagi makan minyak kelapa darah. Ha, habis. Biar kebuah sikit. Begitu juga kerajaan kita sama. Pasal tu bila kita anjurkan, kena ada ahli parlimen membangkang peringkat pusat. Itu sebab dia. Bukan nak fikir kata kami ni nak menang 90% kursi parlimen. Dapat bagi menang 60% pun cukup. Pasal apa? Pasal kita nak laksana program gaji minimum. Kita nak hentikan ni. Lambatan pekerja asing masuk. Dulu Datuk Seri Zahid Hamidi umum, dia kata 1.5 juta pekerja daripada Bangladesh. Dia nak masuk Malaysia pasal orang Malaysia ni tak mau kerja dekat sektor apa? Perindustrian. Tak mau kerja kat peladangan. Bila kita gesak, kita dekat, dia kata, tak, bukan ramai tu. 1.5 juta je. Biarlah makcik, oi, 1.5 juta pun gaji tak naik. Pasal apa gaji tak naik? Pasal pekerja asing masuk. Bila pekerja asing masuk gaji, gaji mereka rendah. Ha, gaji mereka bukan macam gaji kita. Jadi akhirnya beri tekanan. Ni, saya nampak Dr. Bekelah ni, ayam jernih cantik. Saya nak beritahu, sampai ke tahap saya ni ahli parlimen Lembah Pantai. Saya ada kat kawasan, nama dia apa? Nama dia Bukit Gasing. Bukit Gasing ni calang-calang bukit lah, tak banyak kat KL ni. Walaupun tak ada air terjun lah, dia sikit lah. Tapi Bukit Gasing tu, kami nak gazet tak boleh. Pasal apa? Pasal Kuala Lumpur, bawah Kerajaan Barisan Nasional. Jadi mereka bagi kelulusan nak buat pembangunan. Jadi akhirnya apa? Banyak antara apa yang kita nak nikmati, tak mungkin dapat kita nikmati kerana kuasa dalam parlimen, undi-undi wakil rakyat majoriti dipegang oleh kerajaan sedia ada. Saya ni dulu, anak saya sekolah kebangsaan Bukit Damansara. Pasal tu je saya boleh masuk sekolah. Sekolah lain ada sebab terkeliling. Ahli parlimen pembangkang tak boleh masuk. Jadi kalau pergi, dia kata minta maaf YB, tak boleh masuk. Ada kes apa tanah runtuh kat kawasan, tak boleh masuk juga pasal ahli parlimen pembangkang. Kata demokrasi kan? Demokrasi yang kena bagilah ahli parlimen masuk, bagilah rakyat. Anak-anak sekolah kejap, ni ahli parlimen. Masuk Dewan Rakyat. Nak bagi tahu ke mana itu, kita mengajar kadang-kadang kena ikutkan saja. Kita ni sebagai ibu ayah yang tentu kita ada anak-anak, kita fikirkan keprihatinan. Sekarang bila ada kerajaan dengan skandal rasuah, akhirnya sampai ke peringkat beasiswa mereka potong. Saya baru bertemu beberapa bulan lepas dengan pelajar 744, ada perwakilan. Mereka ni semua dapat 10A ke atas. Dapat 10A ke atas, dapatlah universiti kat luar negara. Universiti bagus ni. Dia panggil Harvard, Cambridge. Ada sewaktu dengannya. Bukan anak orang kaya tak, bukan anak negeri. Anak orang kampung. Anak orang Kuala Kangsa ada, Pulau Pinang ada, Kedah ada. Tapi pasal kerajaan tak cukup duit, nah, itu alasan dia maklum ke parlimen. Dia terpaksa batalkan. Dia siswa anak-anak cemerlang tak boleh pergi luar negara. Bila kita kata banyak-banyak, dia kata, that's just that. Ini kena pengorbanan yang harus ditanggung bersama. Tapi persoalan kita, bila kita fikir tentang masa depan Malaysia, peluang pekerjaan dah jadi macam itu. Gaji tak naik. Graduan muda. Sekarang ni hampir 200 ribu graduan tak ada peluang pekerjaan. Bukanlah saya kata kita ni macam Zimbabwe, saya ni ayat Malaysia, saya pun bangga, Alhamdulillah. Tapi kita kena fikir apa yang berlaku. Kalau pergi luar negara macam tu lah, orang kata awak Malaysia semua sangat. Awak pemimpin dia rasuah. Jadi kerana itu saya nak bagi lontaran bagaimana perbaiki. Kalau di Pulau Pinang ada juga peluang pekerjaan yang harus kita tambah. Tapi secara nisbah dia lebih baik daripada di negeri-negeri lain. Jadi saya tak bercakap banyak. Saya hanya nak menjanjikan, saya minta peluang agar kita mewakili kursi kat sini supaya kita boleh laksanakan dasar-dasar. Dan pada hari ini saya nak minta soalan daripada anak muda, pada semua ibu-ibu, masuk kaum ayah, apakah cadangan yang perlu kami terima, kami ambil? Kami dalam proses nak buat manifesto. Jadi orang balik pulau, saya ni orang matampau, jauh lah sikit kan, jauh banyak tu kan, jauh banyak. Jadi nak tahu apakah kiranya beberapa persoalan, tanyakan insyaAllah
saya tak boleh jawab ni sebab dia dah. Ha, justru saya tak boleh jawab ni dah. Alim dah. Isunya memang kita harus mendengar. Itu pesanan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Daripada tembok penjara, dia kata, memang kita kena dengar. Kena tanya, apakah pendapat rakyat terbanyak? Dan kalau ada masalah berkait durian, harta, durian sekalipun, pada saya itu ada kaitannya bagaimana kita merencana industri promosi khazanah di bumi kita. Kalau itu pun tidak mungkin dapat laksanakan dengan baik, maka kita kehilangan peluang yang besar-besaran. Ya. Saya tahu durian di balik pulau menjadi idaman sampai pelancong daripada Jepun. Tapi janganlah sampai apa ambil hak rakyat bergerak-gerak nak makan durian. Ha, pelancong main juga durian habis. Ha, tak boleh lah, tak adil. Kita kena juga menjaga kebajikan warga negara pertama dulu. Jangan bagi pelancong kat Jepun dan luar negara lain. Saya ramai melawak. Saya melawak insyaAllah. Tapi setakat itu saja saya mohon. Mana MC? Mas ni, stop recording. Jadi MC akan bersama saya. Kita ambil kursi duduk kat sini. Siapa ada soalan, Pak Nur, perkenalkan diri dan insyaAllah kita akan bangkitkan bersama. Dan kita akan pastikan mana dia setiausaha. Ambil nota. Sini, ha. Dah semua baru nak lagi. Okey, baguslah. Mari semangat ni, pandai. Cepat. Okey. Mulakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang kita buka soalan. Kursi pendek pasal dah matik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panjang Dati Kusuh. Ini kenali lebih nama Kak Jenah. Saya nak beritahu sebab pengalaman saya dan saya nak berkongsi. Saya pun ada anak yang keluar daripada pengajian tinggi. Berapa lama dia keluar sampai tak. Saya sendiri piatok nak cari kerja ni. Ni pun bukan kerja, dia ada kelulusan degree, ada semua anak lah. Jadi saya terpaksa ikut mereka untuk pergi ke satu tempat, Jadi masalah kita lah ni, macam kata YB lah, kalau kita tak sokong kita punya parti kita, kita tak boleh nak maju ke hadapan. Jadi kita macam mana arah tuju anak kita? Jadi kita kena sokong apa keadilan kita. Lebih lagi PRU 14 ni saya haraplah sebab untuk masa depan anak kita. Sebab di KLR, saya pun sendiri kerja di KLR, warga asing yang tak boleh membaca boleh jadi technician. Apa ni, kerja tarah tu. Jadi kita anak kita nak pergi ke mana? Jadi saya haraplah benda-benda macam ni jangan terjadi pada anak kita. Yang ni hak kita. Jadi kita mahu anak-anak kita jangan jadi macam kita. Masa depan apa? Yang tu saya harapkan kita sebagai ibu bapa berilah sokongan kepada Parti Keadilan supaya kita menang di balik pulau. Okay, terima kasih. Saya memang terpukan pada ibu nama Kak Jen yang memang berani untuk menyuarakan dan saya setuju sangat-sangat kerana buat ketika ini kita banyak universiti, banyak anak-anak yang keluar. Tapi kita nak ramai lagi pasal apa? Ada ijazah maksudnya dapat gaji lebih tinggi. Pasal ada pengiktirafan. Kita bukan kata semua kita nak masuk universiti. Tapi bila ada ijazah tu adalah peluang. Ini hampir 200 ribu. Mereka tak ada kerja. Habis-habis keluar. Masih lagi memerlukan dokongan dan inilah yang harus diberikan perhatian sepenuhnya. Yang kedua, isu pekerja kilang. Saya setuju sangat-sangat pasal kita patutnya ada skim di mana latihan diteruskan supaya warga negara yang duduk kerja kat kilang dalam 5 tahun dia boleh naik level. Ada usaha untuk dia memperkiatkan lagi bakat dan juga kedudukan. Tapi sekarang kalau tengok trend, memang mereka ambil ramai sangat pekerja asing. Saya bukan kata kita terima cara pekerja asing dilayan dengan tidak adil, tidak. Kita pun nak prihatin. Tetapi demografi kat Malaysia ni, berapa juta pekerja asing ada? Yang
makcik, bandinglah ke negara mana pun, kita punya gaji tak naik, produktiviti naik. Kak Jan tahu lah dalam kerja kita ada, dia tahu hak-hak dia sebagainya. Jadi inilah wajib kita timbulkan pada parti keadilan rakyat. Memang kami nak naikkan tangga gaji. Pasal apa? Hasil tu baguslah. Ada nampak efek besar pekerja Malaysia. Tapi gaji tu tak simpan. Dan akhirnya apa jadi? Banyak tu je macam mana inflasi lebih naik. Ini belum lagi Najib naikkan GST sampai 10%. Tunggu lama-lama habis lah kita. Okey, setakat itu saya mohon. Saya akan masukkan dalam insyaAllah manifesto kami. Terima kasih Kak Jem. Ya, kali tolong sikitlah cari rekomen tu. Nak peraduan tu, cari kerja. Ni ada di majlis, ada di parlimen, ada adu-adu ni. Okay, kita tolong sama-sama. Baik, ada soalan lain? Okay, ada soalan lain yang nak tanya? Apa pak? Perkongsian tu boleh. Nak mandi sungai, silakan. Kita teruskan program kita. Okay, ada lagi. Okay, silakan. Lagi mat, cepat-cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya sekadar nak bagi pandangan lah kan. Untuk khususnya sebab kita buat program ni adalah untuk anak muda kan. Jadi pandangan untuk anak muda. Jadi saya minta-minta tak macam datang kabar. Minta maaf saya. Saya tak macam datang kabar. Aku rahsia rasmi. Okey, no problem. Tutup video, tutup. Okey, settle. Okey, ya. Apa yang saya nak kita sekadar nak berkongsi lah kan. Yang kita buat dalam Parti Keadilan Rakyat pun kita mulakan program usrah dengan Angkatan Belia Islam Malaysia. Dato' Seri Fadil, saya setuju sangat-sangat. Bila masa kita ada anak-anak, kita fikir, kita tahu yang mampu untuk membantu mereka dalam mendepani segala cabaran dah prinsip Islam yang utuh. Okay. Jadi dengar tu Dato' Alim, kita buat solat asar berjemaah tu. So, kita mula program kat Pakistan kan? Penting tu. Satu lagi saya nak tambah pasal apa? InsyaAllah dalam perancangan kami ada beberapa golongan ustaz nak buat di peringkat Pulau Pinang. Gabungan ulama melawan rasuah. Kerana pada saya dalam mana-mana program dia kita kena dekat dengan agamawan. Jadi bila masa mendapat input daripada Datuk Dr. Siddiq Fadil, sekarang ni Presiden Wadah dulu Angkatan Belia Islam Malaysia yang banyak mengawal kami, dan saya pun dah dekat Mekuang ni kena lawat dah Datuk Dr. Asri Mufti Perlis. Itu masa kita kena lawat, kita kena dapatkan sedikit panduan. Alhamdulillah
InsyaAllah itu peringatan yang sangat baik. Jadi bagilah Laila yang lupa dia lepas solat, solat, solat. Mana? Ha? Jangan lupa, jangan sampai maghrib habis. Straight over, game over. InsyaAllah. Okey. Okey. Okay. Ha, sabar sikit. Ha, tunggu, Ustaz. Tunggu. Ustaz. Bagilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang menggunakan dan semua. Okey, soalan tadi yang dikaitkan tentang di antaranya masa tentang program ni, hari ni kita tengok terpapar sana jam 5 petang. Ada satu masa yang cukup baik, artinya masa lepas asap. Dan hari ni juga ada tengok berbagai peringkat yang walaupun kita punya tak mudah keluarga, ada saya nak sebut dalam kehidupan kita ni tak dipisahkan dua benda ni, iaitu hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Ada orang dia baik, semayang dia baik, baca Quran dia baik, puasa bagus, tapi hubungan dengan manusia dia bergaduh, dia kata ke orang. Tapi apa yang ditemukan dalam kehidupan ni, apa yang kita utarakan bahawa kita tengah ada dua hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Dia gabungan ni insyaAllah kita akan jadi insan yang insyaAllah yang baik, yang diminta oleh Allah SWT. Saya nak sebut program hari ini juga merupakan satu ibadah. Kita yang ingat ibadah saja duduk di masjid bukan tasbih tahlil dia ada. Dulu ni juga ibadah sebab kita bawa keluarga, kita bawa ayah dengan keluarga, mak ayah dengan anak, merupakan satu ibadah. Ha, artinya program ini kita ada real call dan kita bermuayasyah, kita boleh berkomunikasi. Ya, so, masyarakat dengan para rakyat ini merupakan satu yang diminta oleh syariat. Jadi hari ini kita ada dua pihak, rakyat dan juga kepimpinan. Hari ini kita nak utarakan apa masalah. Ada setengah kepimpinan dia lari daripada rakyat, dia main bila ada masalah saja. Jadi hari ini insyaAllah kita ada peringkat kepimpinan dan kita akan bantu. Dan bila kita Pakatan Harapan Pengambulan Pinang, banyak kita dibantu di antara skim-skim kerajaan negeri, dan banyak insyaAllah kita dibantu. Di antaranya kita ada bantuan untuk peniaga kecil, itu di antaranya. Jadi kita harap supaya insyaAllah kita ada pusat-pusat khidmat, sila hadir dan kita akan bantu. Jadi terima kasih banyak pada soalan. Mudah-mudahan yang kita buat ni, kita jumpa ni merupakan satu ibadah yang kita mengharapkan supaya Allah reda dengan kita. Ya, saya tak salah lagi, tak ada. Saya tak ada, insyaAllah saya salah lagi. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita ada satu soalan. Anak muda hari ini. Kita menyebut saudara Fizi, tak apa. Okey, dia ada dua soalan dia beritahu saya hari ini. Silakan. Ya, assalamualaikum dan selamat petang. Saya ucapkan selamat datang kepada YB ya, serta kepimpinan-pimpinan yang ada. YB Sumadi. Assalamualaikum. Okay, saya wakil daripada anak muda. Wakil daripada kawan-kawan saya ada dua benda nak cakap dengan YB ni. Pertama sekali, faktor pekerjaan untuk anak muda dia macam ni terhalang. Dia tak terbuka luas. Ramai member saya yang mengabuk, menganggur lah, terang-terang yang cakap lah. Lepas tu kalau saya main ni saya nak tolong mereka. Mereka ada kelulusan tapi tidak ada pepe interview gila pun. Gila ada tunggu panggilan apa lah semua. Jadi mereka semangat tu ada apa nak pergi. Tapi bila gila ada macam tu mereka terus patah semangat lah. Tak ada semangat nak kerja. Gila kata tunggu mereka nak call tu. Lah kali sampai mati lah tak call. Lah kali kerja macam kat akhirat tu. Lepas tu nombor dua. Nombor dua, saya ada kawan saya di kerja dekat Korea. Lepas tu saya tanya dia kat Korea. Tak tahu. Lepas tu saya tanya dia macam mana kerja kat Korea. Lepas tu dia kata kerja kat Korea tak sama dengan sini. Satu lah macam apa. Bila sini dia minta sini dia nak pergi kilang kan. Dia nak pergi kerja factory tu tanya dia. Ayang ada pengalaman. Dia kata tak ada. Tak ada, dia tenang beliau. Tapi dekat Korea lain. Dia tanya, ada pengalaman tak? Dia kata tak ada. Okey, masuk. Main. Dia banyak bagi ada pengalaman. Dia pergi Korea bawa dia 2 bulan lebih. Dia balik main sini 15,000 cash. Okey, wow. Saya harap kalau pembangkian naik kan. Jadi, ni kan. Tak pergi negara kita, pembangkian dapat ubah lah. Kita punya kerajaan lah pun. Tak apa nak betul ni tu. Pandai-pandai wikit lah. Kalau tiga anak muda pun tak ada yang macam merempak pun. Lepas tu dengan gejala mak rempit sosial bukan. Dan tu kita tak ada bawah dia pun. Yang tu minat dia pun. Betul-betul pengalaman mereka. Mereka tak ada nak kerja pun. Mereka kena buat ni tu pun. Merempit. Lepas tu pemain motor. Kok tu mereka boleh dapat duit. Nak pergi kilang lah. Mana kilang mak ambil lah. Yang tu lah. Jangan masalah.
saya dua benda tu memang benda yang penting kan? Satu pekerjaan, dalam pekerjaan. Dan kedua, saya suka dengar pasal cerita Korea Selatan ni. Pasal tahun 2006, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tulis satu rencana kajian agenda ekonomi Malaysia. Kenapa dia sebut? Dia kata Korea Selatan dulu dengan Malaysia ni era 80-an setara. Kita sama dari segi ekonomi. Kita dia kira sama dari segi kualiti pendidikan. Tapi bila masa krisis kan, kita ada krisis kewangan, lepas tu nak tutup lah, lepas tu tak nak buat reformasi ketika itu, kita jatuh menjunam. Apa tengok? Depa punya style di Korea dan dengan Jerman. Dia nampak orang muda, dia kata tak ada latihan, tak ada pengalaman, tak apa. Depa bawa A sampai Z, depa latih. Kemudian daripada situ baru dapat diangkat, jadilah pakar. Saya pun nak semua betul ikan motosikap mana saya tahu. Tapi nama engineer, cik, nama hebat. Engineer kan? Jadi semua perlu belajar. Semua perlu diberikan pendedahan. Tak ada siapa pun yang kata, ni bodoh. Tak, kita kena ada kesedaran, kesudian untuk melatih dan memberi peluang. Di Lembah Pantai saya ada banyak anak-anak, saya tak fokus saya dapat 8A tu. Saya fokus saya dapat 8F yang fail. Dan mereka ni kita bagi tuition. Makcik dalam setahun makcik, daripada semua fail dapat 3A, 4A, 5A makcik. Yang ajak siapa? Yang ajak budak-budak IPG, Institut Pengajian. Pasal apa? Pasal kadang-kadang mak bapak susah, ada yang masuk penjara. Kita ni asyik lihat mana dapat A, tak pernah fikir pada mereka yang mungkin terkandas dan wajib diberi peluang kedua. Jadi insyaAllah saya suka, saya fikir itu antara yang kita nak serapkan dalam manifesto. Saya akan pastikan kita sebut Korea Selatan, bukan Korea Utara. Korea Utara dah gila, okey? Okey, insyaAllah. Baik, ada lagi? Okey, ada lagi ya? Angkat tangan ya? Durian tak kesampaian kan? Okey, okey, saya bagi. Apa? Itu kaya okey, kita bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nak mencanangkan kepada pihak parti sendiri. So hari ini kita tengok di Balik Pulau ni ada banyak pemindahan pusat kat dalam pindah undi. So tapi undi anak muda ni kita tak daftar. So secara macam mana kita nak daftarkan dia anak muda ni? So anak muda ni perlu juga kita nak undi dia pun. Kita perlu sebab hari ini kita fokus kat undi yang sedia ada. So undi baru ni apa jadi? So macam mana parti nak daftarkan anak-anak muda ni untuk mengundi? Sebab kita dapat tahu hari ni ramai pengundi bangun ni tak berdaftar. Jadi kita kata angka yang cukup besar yang tak daftar mengundi. So apa akan jadi kalau mengundi tu kalau tak diteruskan? Sedangkan daripada tahun lain semua bergerak. So pengundi bangun ni bergerak, anak muda ni 21 tahun ni bergerak daripada daftar. Tapi anak-anak Melayu sendiri, so kita tak buat. Jadi sebab kita tahu masalah nak daftar ni ada satu badan yang lepas kontrol. Tetapi SPR ni ada yang kontrol. So daripada parti ni macam mana kita nak olah? So AMP ni macam mana yang kita nak gerakkan benda tu? So daripada golongan anak muda ni macam mana dapat ke pengundi muda? Okay. Terima kasih. Terima kasih tu golongan wanita tak pun kan? Tanya soalan apa pun. Soalan gila, soalan maut kan? Okey. Saya sebenarnya daripada peringkat awal menganjurkan kat Malaysia ni, kan Zahid Hamidi baru umum apa skim. Sistem barulah berjuta ringgit yang nak daftar pekerja asing masuk Malaysia. Nak daftar baru kat immigration, beratus juta dia kata sistem tercanggih. Tapi bila buat pendaftaran pengundi baru, daripada daftar pendaftaran tu, orang nama mati pun ada dalam daftar pemilih. Anak muda yang belum daftar pun tak dimasukkan dalam pemilih. Nak daftar ni pakcik-makcik, mula-mula kena cari wakil ARO. Dulu dalam pilihan raya lepas, semua parti diberikan ARO. Tapi sekarang dia pergi ambil semua hak tu. Tak boleh dah, Lembah Pantai tak boleh. Nasib baiklah Pulau Pinang dan Kerajaan Negeri adalah ketua kampung, boleh daftarkan. Tetapi bila dah daftar, kena tunggu 6 bulan cik oi. 6 bulan baru masuk dalam daftar pemilih. Kat luar negara, datang-datang kat Jakarta pun, kita kan banyak pekerja asing Jakarta. Kita dah ingat Malaysia ni hebat lah kan. Jakarta ni belakang kita lah, Malaysia ni. Kat Indonesia datang bagi mudi, daftar dan tu dapat mudi.
kita minta maaf, Suruhanjaya Pilihan Raya ini mengumumkan anda memerlukan lagi 6 bulan untuk digeser dalam daftar pemilih. Jadi saya pun tak tahu lah kan, dalam perkara ini kita jangan lupa dia memang tak nak bagi peluang kepada pengundi baru-undi, khusus masyarakat Melayu. Itu penting. Kedua, dalam suasana ni 28,000 dah pengundi pos. Pengundi pos tentera semua dah masuk ke dalam tempat mengundi. Dia tahu balik pula dulu kalah banyak ni. Okey. Dia tambah lagi. Dan jangan gelak macam tu. Gelaklah hati membakar ni nak undi tolak GST tak boleh. Pasal kursi tak cukup. Kemudian bila masa kita periksa 120,000 nama dia pindah dun. Dulu Teluk Bahang, dia pindah pihak penanti. 41,000 buka parlimen. Jadi kesimpulannya mudah, bila datang undi, apa pun. Kami ni boleh ingatkan kita boleh program, tapi kalau anak muda dekat balik pulau lepas berkelah ni tak boleh protes. Kata ni daftar bagi nama saya masuk. Saya nak undi. Buang-buang pilihan saya. Bila tak ada pekerjaan, bagaimana kita boleh menyatakan protes kita? Kita kena undi. Jadi saya mohon, kita minta ramai-ramai sementara kita nak buat automatic voter registration. Memang nak buat pun. Tapi nak kata apa kan? Barisan Nasional perintah majoriti kursi kat parlimen. Selagi itu, duit kita duit dia lah. Duit kita berlayang lah kan? Tak buat apa nangis lah, nangis, protes lah. Jadi akhirnya, pergi juga kepada pengundi, makcik-makcik, pakcik-pakcik, teman-teman sekalian. Tolonglah kami. Saya setuju sangat-sangat. Kalau kita fikir kita mahu ubah masa depan, kita mula di peti mengundi. Tengok, dia jalan, dia setuju dengan saya. Dia makan kelompok lah yang terputih. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengundi. Okey, ada satu lagi, baby. Ha. Satu soalan. Ni apa tu tak nak tanya apa dia apa? Lagi kita lanjut. Selamat petang YB. Okay, I just nak beritahu tadi YB kata dalam manifesto pilihan raya. Saya beri satu cadangan untuk manifesto OKU. Allows OKU. Kita dah merdeka 60 tahun. Allows OKU 300 saja. Saya tak nampak dia 300 saja dalam bulanan. Tapi saya tak dapat sebab saya terlibat dalam banyak demonstration pantai kerajaan, dia tarik balik. Okey, tetapi nasib golongan saya ramai yang dapat 300. Saya rasa Pakatan Harapan kena adakan satu maksimum ataupun minimum, iaitu saya cadangkan sebulan RM650 untuk OKU. Itu adalah allowance bulanan wajib kita berikan sebab kita dah 60 tahun dah merdeka. Hasil sumber semula jadi amat begitu banyak sekali. So kita kena jaga orang-orang kurang upaya, iaitu nombor satu. Yang kedua, OKU yang dilahirkan tak semestinya pergi ke Jabatan Kebajikan untuk mendaftar sebagai OKU. Sebenarnya OKU yang dilahirkan di negara-negara lain, automatik dia akan masuk dalam IC kad pengenalan. Maknanya kita tak ada. Kita terpaksa daftar dengan Jabatan Kebajikan, dan Jabatan Kebajikan akan ambil masa 3 bulan untuk memberi kad. So itu adalah satu kekurangan amat besar dilakukan oleh OKU terhadap OKU. So yang terakhir sekali, yang terakhir ini saya nampak saya ada beramai pihak polis. Saya sentiasa dipanggil balai polis untuk siasatan banyak-banyak. Saya dapati agensi yang paling rasuah dalam kerajaan adalah PDRM. Sorry, saya nak kata inilah realiti dia. Sebab apa rasuah berlaku? Gaji mereka rendah, paling rendah. Tentera dapat gaji lebih daripada polis. Polis yang paling bawah sekali ambil balik ke rumah sebulan lepas tolak semua RM987. Mana cukup? So saya cadangkan bagi pihak polis yang paling bawah sekali mesti mulakan gaji minimum adalah RM1,600. Sekian terima kasih.
Okey, last. Kita bagi kita lain mungkin last. Okey, terus. Baik, saya nak jawab. Okey, orang selain nak fire, saya setuju sangat-sangat. Isunya bukan pertambahan allowance semata-mata. Dia harus didasari. Saya masih ingat beberapa tahun lepas, saya pergi ke Brickfield. Saya tutup mata untuk cuba jalan kat Brickfield. Dia kata Brickfield ni kota yang kononnya mesra dengan orang kelainan upaya. Mesra apa? Tak sampai 5 minit tutup mata ni, hampir jatuh lah longkang. Pasal apa? Pasal prasarana kita. Sama ada papan tanda, tak memikirkan bahawa harus ambil kira orang yang tak dapat melihat. Ya, sama dengan lift. Lift ni, mula-mula kan tekan button nak cross jalan. Button pun tak jalan. Kereta pun nganggak. Habis orang yang tak tepat tu mampoi. Bunyi pun tak dengar. Lampu pun tak ada. Ini prasarana yang dijaga oleh DBT, DBTM. Tangga tu ni tak jalan. Jadi semua ini pada saya dari segi dasar. Dia bukan soal pemberian saja untuk memudahkan kehidupan orang kelainan upaya. Jadi saya setuju. Dan isu yang berbalik kedua memang dah boleh belanja berjuta oleh Zahid Hamidi. Hang bagilah automatik. Lahir-lahir letak kat situ.